Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat dolan semuanya. Siang ini saya berada di Jalan Telaga Mas Raya, Kota Semarang. Aku mau kulineran es campur, es cincau, es durian, es teler. Di sini guys, di sini rekomendasi banget karena kemarin aku pernah lihat postingan orang itu di sosial media itu sangat ramai yang komentar dan merekomendasikan di sini. Lokasinya ini guys, di depan aku ini es cincau dan es campur es dawet ini guys. Langsung aja yuk kita merapat ke pedagangnya. Nah, ini aku sekarang sudah berada di dekat pedagangnya. Namanya adalah es cincau, es campur, es dawet Banjarnegara. Ini menunya guys, macam-macam ya. Di sini mulai dari 8.000-an es cincau alami, es campur kombinasi durian 30.000, es campur kombinasi 15.000, es teler kombinasi campur durian 30.000, kalau yang biasa 15.000, es cincau dawet 25.000 tambah durian, tapi kemudian dawet ayu ada 23.000 tambah durian. Pokoknya banyak pilihannya ya, mulai dari 8.000, tinggal pilih aja. Derek, video sebentar mas ya. Buka jam berapa mas? Jam 11. Nanti sore. Jam 6. Oh, nanti sore. Jam 6. Tak kira nanti jam telu to. Iya, jane sih nggih, tapi kadang ngejuk. Oh, ngejuk. Teman-teman paket dua paket. Ini 15.000 mas. Termasuk murah mas. Pernah lihat postingan orang itu kok. Iya. Ini kok menarik banget. Nah, nyoba penasaran. Kemarin YouTuber masuk sini. Iya. Kemarin. Ternyata memang porsi ini mantep. Iya, nah. Sambil menunggu pesananku jadi, ternyata lokasinya itu berada di area food court ya guys. Selain es campur Banjarnegara ini, ada juga pedagang nasi rames, bakso juga. Jadi jangan khawatir nih, kalau mau makan makanan lain juga di sini bisa loh, bisa banget. Ini loh, makin siang pembelinya makin banyak karena memang lokasi ini atau es campur ini viral di sosial media ya guys, dan suasana Semarang ini lagi panas-panasnya, jadi cocok banget buat kita minum es campur di sini. Mantap banget guys, porsinya aja gede banget loh. Ini cuma 15.000 loh, jarang-jarang loh ada es campur yang sebanyak ini porsinya. Ini isiannya minus sama durian ya guys. Cuma di sini komplit isiannya. Ada cincaunya, ada kelapa mudanya, ada alpukatnya nih. Kemudian ada dawetnya juga ada. Ada rotinya juga nih. Mantap banget nih. Masya Allah, enak banget guys. Ini ada pudingnya juga nih. Ini puding atau tate koko ya? 15.000 aja. Ini ada tapenya juga nih ternyata nih. Kalau yang pakai durian itu 30.000 guys. Ini udah ini termasuk murah banget loh guys. Sumpah. Mantep pol. Ini kalau di tempat lain bisa 20.000 loh ini. Besok bakal kesini lagi nih. Banget.
cincong ya. Lembut sekali. Ini tipe manisnya itu yang nggak terlalu manis banget, sedengan pas banget, tidak yang bikin enak itu loh manisnya. Untuk jurunya aja itu beda nih, jurunya ini tipe ke kayak santan itu loh, banyak santannya. Biasanya kalau yang lain itu kan dia kayak gula, apa itu gula aren ya, jadi kental merah gitu loh, hitam nanti ya, sampai pahit. Kalau ini enggak. Guys, habis jeling. Biasanya aku kalau minum es campur kayak gini, es campur, es buah, nggak pernah habis loh guys, karena saking banyaknya, saking manisnya itu loh. Cuma di sini habis nih, karena memang ini apa nggak jelas itu loh, manisnya pas. Manisnya itu berasal dari susu kemudian sirup. Biasanya itu kan manisnya itu kalau pedagang lain itu dari gula ya, gula aren atau gula apa itu yang sampai warnanya hitam itu loh. Kalau ini enggak, dari susu. Ada sih gula Jawanya, cuman dia intensitasnya itu sedikit guys. Jadi ini pas banget. Ini rekomendasi banget pokoknya kalau kalian nih lagi mau cari yang segar-segar di siang hari di Kota Semarang, datang aja di ini es campur dan es cincau Jalan Telaga Mas Raya Tanah Mas Kota Semarang guys. Mantep pol.